Hey teman-teman, kali ini kita akan belajar untuk membuat anatomi tangan ya. Jadi contoh yang akan kita gambar adalah tangan kita sendiri. Kalian bisa coba di rumah setelah menonton video ini atau sambil menonton video ini juga bisa. Nah, seperti ini ya cara membuat sketsa tangan. Jadi kerangkanya itu berbentuk persegi ya. Nah, persegi seperti ini kita gambar persegi dulu. Seperti ini, lalu kita kasih jari. Nah, pastikan ukurannya ada 4 ya. Untuk jari yang atas, nah seperti ini. Kalian sambil bisa lihat tangan kalian masing-masing. Nah, baru kita kasih garis seperti ini. Nah, jadi semua mau tangan yang apa ini namanya? Tangan yang menengadah, tangan dengan dua jari yang dikibarkan, bahkan tangan menggenggam sekalipun anatominya tetap sama ya. Jadi tetap kalian menggambar persegi dahulu, lalu kalian bisa tambahkan jarinya satu persatu. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita mulai untuk menggambar yang lebih detail. Tetap kita menggunakan anatomi yang berbentuk persegi tadi ya. Lalu kita tambahkan jari-jarinya. Nah, ini adalah gambar tangan yang dalam posisi menunjuk ke atas ya. Nah, tetap diingat bahwa telapak tangan itu tetap berbentuk seperti persegi tadi ya. Jadi pedomannya kalian bisa menggambar dengan persegi dahulu untuk menggambar di bagian telapak tangannya, lalu kalian bisa tambahkan jarinya tergantung mau jari sedang menunjuk, sedang menggenggam, ataupun berbagai macam posisi. Kalian bisa coba satu persatu di rumah. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, bunyikan tombol lonceng, tekan tombol lonceng nih. Kalian juga bisa share video ini. Kalian bisa melakukan dengan titik yang paling gelap dahulu. Yang paling gelap kalian gelapkan dahulu. Ambil semua yang gelap-gelap. Setelah gelap semua, nanti kalian bisa lakukan dengan yang lebih terang, lebih terang lagi dan makin terang. Atau kalian juga bisa melakukan dengan cara yang dari terang dahulu. Tapi kali ini saya mempraktekannya dengan cara yang gelap dahulu, baru menuju ke lebih terang dan paling terang ya. Untuk pensil, kalian bisa menggunakan pensil 2B untuk sketsa atau HB. Lalu untuk mediumnya kalian bisa menggunakan pensil 4B, 5B. Di sini kebetulan saya menggunakan pensil 5B. Dan untuk yang paling pekat saya menggunakan pensil 8B. EE juga bisa. Untuk mengarsir agar lebih halus, kalian bisa belajar lebih telaten lagi ya. Semakin halus kalian bisa berlatih. Nah, ini sampel aja, jadi saya tidak menghaluskan secara lebih halus. Jadi ini kalian melihat saya mempraktekannya dengan mengejar gelap terangnya, mana yang harus gelap, mana yang harus terang. Jadi kalian
kalian harus mengamati ya, sisi mana yang lebih gelap, sisi mana yang lebih terang. Jadi itu cara membuat gelap terangnya ya, lalu bisa digradasi. Kalian juga bisa request, misalkan Om mau minta gambar ini dengan ini, kalian bisa request di kolom komentar. Nah, dan ini adalah penampakannya, jadi ini adalah gambar tangan yang menunjuk ke arah atas dengan gradasi menggunakan pensil. Gelap terangnya sudah kelihatan juga ya. Tinggal kalau kalian ingin membuat gradasi yang lebih halus, tinggal kalian lebih telaten lagi untuk memperhalus karya kalian. Nah, seperti ini sketsa kerangkanya, tetap ya berbentuk persegi di sini. Ini juga persegi dan ya persegi lagi. Nah, jadi seperti itu. Kalian bisa mencobanya di rumah ya. Oke, terima kasih.